Lepas tu Syah jadi, sebelum Syah kahwin pun Syah tak okey. Lepas Syah kahwin tu jadi lagi tak okey lagi. Syah discover banyak benda yang tak okey. Tapi yang pertama-tama, kita sendiri kena nak sembuh. Ha. Kita nak jadi better. Syah selalu fikir macam baik, macam mana dia baik dengan Syah, dengan Seth. Kalau Syah masih juga sakit macam sebelum Syah jumpa dia, kesian ada dengan dia. Sebab dia pun perlukan Syah juga. So sama-sama lah lama-lama. Ada makanan yang mungkin trigger. Syah jaga tidur, Syah bersenam. Benda-benda tu buat Syah jadi lagi better. Sheila Amzah berkongsi cerita mengenai anxiety yang dihadapinya dan cara beliau mengatasinya. Menurut Sheila, amalkan gaya hidup sihat dan sentiasa positif merupakan antara tips yang dilakukannya. Tak okey. And lepas tu Syah jadi, sebelum Syah kahwin pun Syah tak okey. Lepas Syah kahwin tu jadi lagi tak okey lagi. Syah discover banyak benda yang tak okey. Allahu. Mungkin alhamdulillah. Mungkin saya dah macam relax kot. Saya recovery dengan cara macam mana selain pada dengan ubat. Sebab pertama sekali dalam apa-apa healing journey sekalipun, apa-apa healing journey sekalipun, dia kena, walaupun memang kita penting ada pasangan yang membantu, tapi yang pertama-tama kita sendiri kena nak sembuh. Ha. Kita nak jadi better. Syah selalu fikir macam baik, macam mana dia baik dengan Syah, dengan Seth. Kalau Syah masih juga sakit macam sebelum Syah jumpa dia, kesian ada dengan dia. Sebab dia pun perlukan Syah juga. So sama-sama lah lama-lama. Ada makanan yang mungkin trigger. Syah jaga tidur, Syah bersenam. Benda-benda tu buat Syah jadi lagi better. Orang selalu pandang rendah pada senaman kan. Orang ingat, oh bersenam ni untuk kurus je. Tak. Actually Syah bersenam macam Syah suka main badminton, Syah suka Muay Thai kan. Sebab bila lepas Syah dapat buat Muay Thai, badminton semua ni, dia ada satu perasaan happy yang Syah tak tahu macam mana nak explain. Tapi dia ada satu, bila kita buat aktiviti macam ni, dia akan keluarkan satu hormon, hormon bahagia, hormon happy, dopamine, serotonin. So sebenarnya kita kena ambil waktu tu, memang kena workout. Workout tu tak kira lah apa pun, contoh macam waktu yang kita ada cuma setengah jam ataupun cuma 15 minit. Try lah cakap dengan suami, boleh tak you jaga anak jap, I nak keluar jalan-jalan. Jalan kaki keliling rumah ke, keliling taman rumah ke, apa kan. Untuk keluarkan peluh, tengok hijauan, macam tu. It will help. Lagi satu yang saya perasan, anxiety saya akan cepat trigger kalau saya kekurangan magnesium. Maksudnya kurang rehat, bila tidur malam tak lena atau tak boleh tidur, so saya akan tambah magnesium. Hidup zaman sekarang ni memang dah kena top up dengan suplemen. Sebab kalau kita bergantung pada superfood saja sekalipun, tetap juga tak cukup. Protein ke apa ke kan, tak cukup. So makan nasi goreng sayur. Nasi goreng sayur pak choy dengan cendawan. Saya masak sendiri.
tak ada ayam, tak ada daging pun sedap. Saya makan semua nampak sedap. Magnesium, saya makan magnesium glycinate. Ejaan dia, sekejap eh, saya tuliskan untuk korang. Sekejap eh. Korang cuba cari magnesium glycinate ni. Online pun boleh. Kalau korang selalu kena anxiety, untuk korang better. Memang saya perasan bila saya ambil magnesium glycinate ni, memang better. Tidur better. Mula better. Selain daripada exercise. Hai Noah. Ya, baby kita tidur. Nora, tak nak adakan badminton bersama Shilalas ke? Jomlah, kita semua dah lama tak jumpa. I don't have cats anymore. Ya, yeah, betul, Rebel. Berat baby sekarang nak dekat 5 kg kot. Baby susu campur badan dengan formula. I'm not a fan of having pets at home anymore. Hi Wachida sister, I'm doing well, alhamdulillah. Bulan tujuh Nora, bulan tujuh. Bulan tujuh, nanti Kasha bagi tip. Cuba korang tanya, cuba Nora tanya dengan kawan. Masa saya pregnant, nadi laju. Cepat peluh, cepat panas. Itu salah satu simptom pregnancy yang saya tak tahu. Punya, oh, punya pregnant. Ya. Yeah. Tina yang jaga. Nanti kita nak buat kat mana, kita bincang-bincang. Dah habis pantang dah kita. Minggu ni kita dah 7 minggu. Eh? Minggu depan dah 8 minggu. Hai Fatin. Pedas eh. Nasi goreng kita ni. Dulu saya makan pedas sangat. Sekarang ni pedas sikit pun dah rasa pedas. Sebab kita dah lama tak makan pedas kan. Waktu saya pantang, saya lama pun tak makan pedas. Dulu kat saya juara dua. Kenyang je. Nasi goreng sayur. Sayur pak choy and cendawan. My favourite. Boleh juga guna. Bayam pun okay. Saya memang suka makan sikit-sikit.
Syah sekolah. Syah memang ada planning nak buat konsert tau. Kalau tahun ni, tahun depan. Dia macam konsert mak-mak yang dia ingat diri dia remaja. Tapi korang try lah buat nasi goreng. Bahan dia senang je. Bawang putih, cili padi kalau korang nak pedas, lada hitam, cendawan dengan sayur. Itu je. Saya sekolah sampai pukul 3. Nervous lah eh. Bagus salam. Nasi goreng ni memang sedap. Habis. Alhamdulillah. Settle. Jimat. Masak kat rumah. Oh, pedas. Waalaikumsalam. Dia berapa kg pantang? I don't know. Tak tahu. Sebab last time I check I was 83. I think 83, 84 macam tu lah. Itu sebelum beranak. Ni tak tahu saja. I don't like to weigh myself. Saya tak suka sebab I don't like, saya tak suka weight scale. Sebab I always have body dysmorphia. Mana ni benda yang saya tak boleh nak buang. I already had it since I'm a teenager. Padahal masa saya remaja, saya suka pink macam ni. Saya still rasa saya gemuk. So, I have a very, very bad body dysmorphia. That's why saya tak suka penimbang. Saya kalau nak tahu saya kurus ke, saya turun badan ke, saya just ambil baju yang mungkin dah terketat and then jadi longgar. Then I'll be happy. Macam tu je. I don't have a weight scale at home. To me, it's not important. Dia tidak lagi memainkan peranan yang penting. So, korang kalau misalkan kata korang exercise ke benda ke, dan berat badan korang tak turun, korang jangan tengok tu. Korang kena tengok, tiba-tiba korang pakai seluar longgar, baju longgar. Itu je yang paling penting. Tak payah nak fikir pasal, oh, berat I macam ni. Kalau saya tengok berat saya, saya ni dah obesity dah. Tapi sebab bila saya workout, kita kan angkat berat juga. Jadi kita bina muscle juga. So kita ada otot. Itu je. Suami saya tak suruh pun saya lose weight. Dia tahu benda tu sensitif untuk wanita. So dia tak adalah macam, awak kena kurus ni sayang. Dia tak pernah lah cakap macam tu. All he wants is for me to be healthy. Healthy tu dari segi tak adalah termengah-mengah. Tak adalah penat jaga anak ke benda ke.
Tak adalah, sakit lutut sebab badan berat. Aja. Okay lah guys, I have to go. I need to get ready kejap lagi nak ambil Seth sekolah. Korang semua take care. Apa-apa, Syahkan life again. Alright. Take care everyone. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.